Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Kakak Game. Nah, kali ini kita mau main weekend turnamen ya teman-teman, atau turnamen akhir pekan. Kali ini kita pilih yang versus attack atau serangan versus. Buat user baru yang mungkin belum paham, weekend turnamen itu cuma ada di hari Sabtu sampai hari Senin ya teman-teman. Jadi dalam seminggu cuma ada waktu 3 hari buat main weekend turnamen. Oke, kita pakai 11 pemain dari rival divisi ya teman-teman, biar lebih cepat dapat weekend point. Oke, ini overall timnya 120, chemistry-nya 318. Oke teman-teman, karena kita mau main versus attack, kita mau naikin dulu overall timnya. Kali ini kita mau pakai rank transfer. Oke, kita rank transfer dari Guerrero ya teman-teman. Kita dapat 3 rank buat Traore. Oke, sekarang kita lihat overall timnya udah naik 1 ya, jadi 121. Oke, sekarang kita rank transfer satu lagi. Kali ini ada Toure, posisinya RM. Kita rank transfer dari Lacroix, dapat 3 rank ya teman-teman. Oke, udah berhasil kita rank transfer, continue. Jadi kayak gitu ya teman-teman, kalau kalian punya pemain yang udah nggak dipakai atau pemain yang mau dijual, mending ranknya kalian transfer dulu ke pemain buat main di turnamen akhir pekan. Oke, kita udah rank transfer Toure ya teman-teman. Sekarang kita lihat overall timnya udah naik lagi jadi 122, chemistry-nya masih sama 318. Oke, kali ini kita mau naikin lagi ya chemistry tim. Kita pakai perk aja teman-teman, pakai poin manfaat. Nah, kita mau beli chemistry boost. Oke, kita punya banyak poin manfaat ya teman-teman, ada 113.000 poin manfaat. Oke, kita beli lagi ya chemistry boost. Nah, buat kalian yang kadang nanya kenapa udah beli chemistry boost tapi chemistry timnya belum naik, nah kalian pertama-tama harus beli dulu max chemistry ya teman-teman, yang di sebelah kanannya itu, karena bisa jadi chemistry kalian udah maksimal. Jadi harus kalian naikin lagi pakai max chemistry, baru kalian beli chemistry boost. Oke, kita udah beli chemistry boost. Sekarang kita lihat chemistry tim jadi berapa. Oke, sekarang timnya overallnya 122, chemistry-nya 345. Oke, kita tambah lagi ya chemistry timnya. Kita beli lagi chemistry boost. Masih tersisa 110.000 poin manfaat ya teman-teman, masih banyak. Oke, kita udah berhasil beli chemistry boost. Oh iya, kita mau naikin overall team lagi ya. Kita naikin satu lagi. Kita beli pakai poin manfaat, 7.000 poin manfaat ya. Oke, kita dapat satu bonus OVR. Sekarang kita lihat overall team sama chemistry team, jadi 123 overall teamnya dan chemistry-nya jadi 351. Oke teman-teman, ini udah lumayan ya buat kita main weekend turnamen.
kali ini kita dapat lawan overall timnya lebih tinggi 124, tapi chemistry timnya jauh lebih rendah ya teman-teman. Dia cuma punya chemistry tim 287 dibanding chemistry tim kita 351. Oke, langsung aja ya, kita buang aja. Kalau peluangnya susah kita buang-buang aja teman-teman. Oke, kita umpan finish shot. Skor satu sama. Nah, ini peluang bebas. Skor 3-1 teman-teman. Oke, ini peluangnya juga bagus, finish shot. Berhasil skor 4-2. Kali ini peluang terbuka ya, sendirian. Skor 5-2. Dapat sedikit. Satu lagi, skor 6-2. Nah, ini susah ya, kita buang aja. Kali ini penalti, kita incar pojok kanan atas. Berhasil skor 7-3. Kali ini peluang terbuka lagi, bebas. Skor 8-3. Ya, kita buang aja kalau susah. Oke, bebas lagi teman-teman. Skor 9-5 ya, masih ada 10 detik lagi. Oke, satu gol lagi. Berhasil ya teman-teman, skor 10-5. Oke, kita menang ya. Kalau kita udah menang, kita bisa dapat 20 weekend point. Nah, kalau kalian mainnya di head to head, kalian dapatnya 2 kali lipat ya teman-teman. Sekali menang kalian bisa dapat 40 weekend point. Itu karena kalian juga butuh 2 weekend ticket ya teman-teman. Sementara kalau versus attack cuma butuh 1 weekend ticket. Nah, kalian bisa dapetin weekend ticket itu dari penyelesaian misi di rival divisi ya teman-teman, bisa dari versus attack atau dari head to head. Nah, contohnya di sini kita dapat 50.000 koin, weekend ticket sama training XP. Oke, teman-teman, ini langsung aja kita cepetin ya. Kita udah selesaiin beberapa pertandingan di weekend turnamen dan kita udah ngumpulin 170 weekend point, jadi kita bisa dapat koin ya teman-teman. Oke, sekarang kita tinggal ambil ya hadiahnya. Yang pertama itu hadiahnya pemain, terus ada training XP. Terus ada common shard. Lanjut lagi kita dapat pemain, overallnya 83+, sama satu weekend ticket ya teman-teman. Lanjut lagi kita buka dia berikutnya. Nah, kali ini kita dapat 1.250 koin. Oke, continue. Hadiah selanjutnya training XP. Selanjutnya kita ambil lagi hadiahnya pemain, overallnya 83+, sama satu weekend ticket. Oke, hadiah yang terakhir 2.500.000 koin, kita ambil ya teman-teman. Jadi total seminggu kita bisa dapat 3.750.000 koin teman-teman. Oke, sekian dulu ya teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.